Wis mau akhir tahun ya, di antara semua produkku iki ya, aku punya best product 2023. Kita mulai dengan makeup ya. Karena kalau skincare ini kan aku minimalis. Jadi biasanya itu-itu aja. Nah, kalau makeup ini adalah yang selalu aku pakai ya, seringnya di 2023. Oke? Kita mulai aja. Jangan lupa sambil cemilannya disiapin karena aku akan nyocot. Ini juga masuk ini ya di best product. Walaupun menurutku ini nggak terlalu glow, cuman tuh nih lumayan bisa menghidrasi banget guys. Jadi ini tuh kayak best hydrate, nourish, balance. Pokoknya untuk awal nih, ini adalah the best face mist 2023 ku. The best setting spray yang nggak habis-habis ya. Karena aku tuh jarang banget nge-setting spray gitu tuh. Soalnya aku berurusan dengan jerawat, makanya ini nggak habis-habis. Tapi ya untuk membuktikan ini tuh kayak seampuh itu ya. Ntar aku bawa eyeshadow dulu, aku semprot ya. Jadi ini ya yang atas tuh yang kena setting spray, yang bawah ini enggak ya. Jadi kita cek nanti. Best moisturizer ala aku adalah sebenarnya ada dua ya, Skintific sama ini. Tapi kalau disuruh pilih, aku lebih suka Calm Down karena aku tuh kan orangnya gampang jerawatan ya. Jadi Calm Down ini tuh bener-bener kayak matching dengan aku pakai tretinoin ya. Itu moisturizernya tuh pakai Calm Down itu kayak mantep gitu loh. Apalagi kalau dibuat makeup, dia tuh bisa membantu untuk moistnya di kulit aku. Jadi aku pilih Calm Down aja. Cuman kalau pas kondisi kulitku pas lagi kayak oily, aku lebih suka Skintific. Jadi intinya yang bagus apa? Kalau dipilih kan, satu, kan dua kondisi kulit yang berbeda. Iya ya. Karena aku pakai tretinoin, kulitku enggak seberapa oily. The best moisturizer adalah Calm Down-nya Samsung. The best cushion 2023 menurut aku. Jadi kulitku ini, karena kalau misalnya teman-teman itu gini, ada yang suka cushion tuh coveragenya tuh tinggi. Jadi dia ketika ngapa-ngapain, dia itu nggak butuh apa namanya, nggak butuh touch up, nggak butuh foundation gitu lah. Nah kalau aku, karena seringnya aku tuh buat daily, aku lebih suka cushion yang kayak nyatu sama kulit gitu loh. The best cushion adalah something copy paste human, sama aja. Cuman kalau pingin lebih awet, aku pakai human. Kalau pingin lebih glowy, aku pakai copy paste. Tapi dua ini the best banget ya. Menurut aku match banget gitu loh sama kulitku. Aku tuh pakai shade alter ya. Cuman dia tuh nggak akan nutup bekas jerawat kayak gini nih. Nah, gini tuh nggak akan. Ini nggak akan nutup ya. Karena dia bener-bener kayak ya udah kulitmu tuh akan baik-baik saja gitu loh. Nah, kalau pingin yang paling estetik tuh button scarf ya. Juga enak gitu loh. Kusinnya tuh enak gitu loh. Lihat nih, aku pakai sampai belegedes gini. Bukan button scarf banget ya. Kasihan button scarf melihat kusinnya saya gini kan. Ini karena warna putih ya, guys ya. Cuman aduh, ini button scarf ini selain dia tuh kayak estetik cantik gini, dia dalamnya juga worth it ya. Sebenarnya mau tak kasihin juara, cuman berhubung aku lebih sering pakai something ya, berarti pemenangnya adalah something. Oke, kita hapus. Wow, ini dasarnya setting spray itu. Oh itu ya, kamu bedanya pakai setting spray itu ya? Iya, bedanya tuh itu. Jadi beda ya setting spray sama face mist. Kalau face mist itu untuk ngelembapin, kalau setting spray itu kayak ada hairspray. Iya, ada hairspray sih. Ada yang mengunci, ya betul. Jadi kayak dia tuh ngelock gitu loh, ngelock apa namanya? Ngelock make up ya. Nih, aku lebih suka yang ukuran kecil ya. Kalau ukuran besar nggak habis-habis sih. Ini tuh mistnya juga enak. Lo juga. Tahu nggak sih nano? The best setting spray adalah Lux Crime. Nah, ini biasanya ya. Kalau kalian yang selalu request, "Mbak, versi murah, kayaknya mahal." Nah, kalau kalian mau complexion versi murah, ini ya. Nih.
sebenarnya ada lagi yang murah, Purbasari. Purbasari. Cuman Purbasari itu teksturnya tuh thick banget, untuk matte banget gitu loh. Nah, kalau ini adalah ini tuh kayak di kelasnya gak ada yang ngalahin, bahkan kayak kalau misalnya aku disuruh milih pakai foundation, aku pakai ini. Ini terus tak setting sampai budak ini. Ya. Tapi berhubung aku sekarang udah jarang banget pakai fondi, ya kan? Aku pakai cushion. Ini adalah the best low price product di Complexion, ya. OMG. Yeah. Tapi ini tuh juga sama, enggak bisa nge-conceal ini kayak bekas-bekas jerawat. Ya bisa, cuman kayak kalau hitam, kalau ini kan aku hitam banget ya, enggak bisa. Jadi harus pakai fondi. Fondi tetap ya. Juaranya adalah BLB, the best foundation so far yang aku gak ngerti. Harus, aku suka banget ini, teksturnya ringan ya, terus packagingnya juga gak bakal pecah, ukurannya pas, shade-nya buahnya banget. Untuk kalian yang kulitnya, cuman sayangnya dia tuh kadang lebih kuning-kuning-kuning gitu, tapi kalau untuk kulitnya yang warm kayak aku, kamu pasti suka sih, I love it ya. Walaupun ini gak sekuat itu, kalau mau kuat tuh muak nih foundationnya, muak ini. Wah, ini foundation untuk mua, tapi berhubung sekarang kan ini daily ya, bukan untuk mua ya, bukan untuk mua. The best concealer ya adalah, nggak pernah pakai concealer ya. Jadi aku jarang pakai concealer ya. Sebenarnya jujur concealerku itu ini Babor ya. Aku nggak pernah battlein concealer lainnya karena aku selalu pakai Babor. Cuman aku nggak akan masukin dia di the best concealer karena ini merek luar juga dan dia udah discontinue. Makanya aku tuh pusing kalau dia tuh udah discontinue terus gimana? Ini concealer yang warnanya tuh mirip banget sama kulitku. Jadi kayak berasa nggak pakai concealer gitu loh. Dan dia tuh creamy, tapi creaminya itu nggak basah gitu loh. Creaminya tuh langsung ngeset. Nah itu bedanya Babor sama yang lain. Langsung nutup ya? Iya. Jadi walaupun di atas bedak tuh bisa, sebelum bedak bisa gitu loh. Jadi kayak ajaib itu. Yeah. Tapi dia udah discontinue. Why Babor? Why? Soalnya orang-orang kayak mikir juga ngapain ya, gitu loh. Kayak, mahal mungkin. Iya, mahal, pricey banget. Ini 300 mungkin. Tapi kan juga enggak mungkin habis 1 bulan toh. Iya, tapi kan orang-orang pasti mikirnya kayak ngapain banyak concealer di luar sana. Lainnya. Jadi aku anggap the best concealer yang di sini tuh orange concealer ya. Jadi untuk mata pandaku ini ya, the best nih Sunny. Kalau kalian nggak percaya kekuatannya si Sunny ini, walaupun 20 ribuan nih, aku ada videonya. Mau digosok pakai apa? Ini hilang kalau digosok pakai batu. Sayang untuk concealernya dia warnanya masih terang-terang. Jadi aku masih pakai concealer yang ini, yang orange. Wah, the best, gak bisa hilang, bener-bener gak bisa hilang. Jadi bener-bener itemku di sini tuh tercover dengan baik. Tapi ini aku lagi gak pakai ya, soalnya aku lagi gak makeupan yang full gitu. The best primer. Tapi kalau sekarang aku jarang pakai primer ya, karena aku semenjak pakai tretinoin kulitku jadi lebih halus ya. Jadi aku kayak nggak apa-apa gitu loh, aku nggak usah pakai primer. Weh, sombong Titi ya kan. Tapi sebelumnya aku selalu pakai punyanya apa ini, MOP. Ya ini tuh yang ukuran kecilnya, yang travel size, karena ukuran yang gede yang ini udah habis ya, udah habis, aku udah selesai pakai. Jadi the best primer is MOP. Contour ya, jadi aku tuh jujur jarang pakai contour. Cuman kalau misalnya aku harus pakai contour ya, aku akan pakai ini, bronzing stick ini. Ini tuh sekecil ini dan semahal itu. Tapi nggak habis habis gitu loh. Kalau jarang dipakai. Oh gitu ya. Dia tuh punyanya button scarf. Kenapa aku kok ngerit dia? Karena dia tuh super creamy, halus banget dan enak banget ngeblendnya. Ini kalau misalnya kamu kayak ditipu ya, enggak ditipu ya, apa ya? Tiba-tiba kamu tuh kayak ya udah di, bukan ditipu, kalau misalnya beli ini aja, dihipnotis ya, dihipnotis tuh beli ini gitu ya. Terus kamu kayak ngapain? Kamu enggak akan menyesal sih. Karena udah terlanjur, tapi terlanjur yang oke, contour cream ya. Button scarf. Sekarang yang kepake banget, yang kepake banget. Iya, dulu ini aku kepake banget ya. Ini warna Sand Coral, ini adalah cream blush, guys. Udah sampai habis. Color Fit untuk cream blush. Tapi aku juga jarang pakai sekarang. Dan blush on favoritku adalah Sunset-nya. Kok mahal ya, 295? Iya. Ya doakan aja ini murah guys sekarang ya. Nih, tapi ini the best banget sih. Button scarf blush on ya, warna sunset. Ini adalah blush on yang kayak mungkin kalau ini habis, aku akan beli lagi. Walaupun jual diri. Maksudnya jual diri itu kayak salah kata-kata air ya. Aku ya menjual skill gitu loh guys. Nih, sunset ya. Sheet-nya yang sunset, lihat nih warnanya secakep itu, kayak warna
pink nanggung yang kayak warnanya tuh kayak enggak ada gitu loh. Iya. Loh ya apa sih kok ngono? Loh justru warnanya enggak ada itu aku suka. Jadi warnanya tuh soft gitu loh. Enggak jembreng gitu. Nih sunset ya, teman-teman. Bukan warna lain kok memang warna kulitnya anu ya. Betul. Kayak pemalu. Iya, kayak aku banget kan tapi lipsticking ini. Wah. Oke, okay, the best blush adalah Button Scarf. Best eyeshadow ya, yaitu adalah eyeshadow yang aku pakai. Ini semua warnanya kepake banget, tapi yang paling sering aku pakai adalah Odelia ya. Ini aku sampai nyetok untuk kayak dibuat di pouchku ya. The Noble Volume 1 punya something. Hitpen lah. Bisa enggak sih ini dibuat versi gedenya? Satunya aja nah. Ini ya. The best eyebrow adalah Browie. Karena aku sukanya pakai eyebrow yang pen ya teman-teman. Jadi ini adalah the best eyebrow. Buat berat apa serat-serat gitu ya. Browit. Nah kalau yang pensil adalah something. Dia yang browish. Jadi dia tuh yang ujungnya itu kayak kecil gini. Oh kecil tapi dia tuh nggak patahan. Empuk tapi nggak gampang putul. Jadi ini adalah eyebrow yang pen. Berarti ini adalah empuk jeruk. Empuk jeruk. Empuk-empuk yang gak jeruk-jeruk. Nah ini ya browish. Ini yang untuk pensil. Yang untuk pen adalah browish. Oh, kode browish. Dan untuk membuat serat-serat manja ini ya adalah punyanya MOP. Abracadabra. Ini harus ya. Ini kalau misalnya habis ya. Ini tak ada purchase sampai aku. Sampai discontinue. Ya bener. Ini. Aku sudah discontinue. Itunya maksudnya. Jadi ini tuh adalah tuh udah kaku ini punya aku nih. Sudah jekengkeng ya. Udah jekengkeng ya. Alisku yang gondrong ini tuh bentuknya awalnya tuh kayak air. Jadi enggak ada tekstur menapa enggak. Tapi dia tuh kayak kayak airspray langsung enggak goyang. Cuman dia merek lokal lain enggak ada yang sekuat ini ya. Ya dengan tekstur yang seringan ini. Jadi ini abracadabra. Ini benar-benar abracadabra untuk eyebrow. Eyeliner BLP, teman-teman ya. Karena BLP ini teksturnya ini pakai pena gini. Ya, dan ini ini juga enggak hilang-hilang. Dia ini enaknya tuh bisa buat tebel sampai tipis tuh bisa. Ini the best nomor 1. Kalau perkara hitam awet enggak usah ditanyain ya. Ya, untuk perkara harga murah-murahan aku enggak tahu ya. Aku enggak butuh murah-murahan. Yang penting kalau eyeliner itu enak, harus enak, awet, enggak luntur. Best eyeliner. BLP Matte Liner. The best maskara. Jujur sebenarnya the best maskara aku adalah Hangover. Hangover. Ya. Tapi nih Hangover yang ini ya. Tapi aku tuh lebih cinta sama dia karena ini tuh pas gitu loh. Kalau ini heboh. Jadi aku nggak bisa memilih karena tergantung situasi. Kalau misalnya aku pingin yang cetar tapi pas. Kertas. Kalau pingin heboh yang Hangover. Jadi aku ingin dia aja ya karena untuk daily. Untuk daily. Tapi ya. Kelihatan tapi pas gitu loh. Ertos! Ini semua produk no peres-peres ya teman-teman ya. Jadi ini tuh produk yang emang bener-bener aku cinta dari lubuk hatiku yang terdalam ya. Oke. The best! Bulu mata! Tapi aku gak pernah pakai. Maksudnya karena aku jarang keluar, jarang cetar, keluar jreng gitu loh ya. Tapi kalau misalnya ngomongin bulu mata, dia yang terbaik. Artisan! Coba artisanku ada berapa? Banyak. Aku sering beli artisan, cuman kayak makainya tuh kadang-kadang kapan? Soalnya seringnya keluar kan kayak keluar baru lagi. Iya, gitu kan, ke mall gitu. Ke mall kan nggak mungkin ya pakai ini mungkin. Ya kan? Setelah ditinggal. Iya gitu. Jadi dan best lamp-nya adalah the one and only. The one and only, nggak ada saingannya. Expert Premium LS RC. The best kontur ya. Aku di sini nggak ngomongin bronzer. Kalau bronzer ini ya sebenarnya the best bronzer untuk kontur gitu loh. Gimana ya? Jadi aku tuh lebih suka pakai bronzer soalnya biar nggak terlalu tajam. Nah ini tuh gabungan keduanya. Dia ini bronzer tapi warnanya kontur ya sampai hitpan. Ini adalah bukti di mana dia jatuh. Enggak. Beneran ini no hitpan ya. Kalau jatuh tuh kan gopil ya. Ini hitpan ya teman-teman. Ini soalnya warnanya yang pas. Di kulit ada dan tiada. Iya, ini warna ada dan tiada nih loh. Nih, bisa membuat hidung aku jadi kayak lebih mancung. Jadi juaranya adalah Lux Crayon. Oke, sekarang tinggal di bibir ya. Tapi bibir tuh kayak kita tuh enggak bisa milih satu enggak sih. Oke, yang pertama, the best lip balm adalah Dear Me Beauty. Balm ya
yang lembab tapi ada warnanya. Ada warnanya terus pigmented pula warnanya. Aku punya berapa? 5 ya semua sheetnya ya, rata-rata aku punya. Oh enggak semua. Enggak semua, 3, 4. Ya itu warna-warna yang nude-nude gitu. Aku suka banget dan ini yang sering aku pakai untuk keluar adalah di Rene. Cakep banget juga. Yang kedua, lipstick. Ya kan lipstick itu kan nih, lipstick nih. Lip batang ya. Lip bulat ya. Adalah Checkmate-nya something yang solid. Udah dari packaging udah cakep banget ya. Terus dia juga cantik, lipstiknya cantik. Dia ini lipstick yang nggak transfer ya. Nih kalau nggak percaya nih aku ada videonya. Awet untuk ukuran lipstick ya teman-teman ya. Awet banget. Ini adalah lip cream ternyaman yang nggak kering. Nggak kering, warnanya itu bawahnya banget. Aku selalu bisa menemukan warna yang pas di lip creamnya idolnya something ini, the best. Dan dia ini juga awet nih, buktinya ya. Aku punya videonya juga. Wis, kalian cek aja gimana kerennya ini si idol. Nah sekarang ini yang fenomenal aku taruh di ujung ya. Dia adalah the best lip cream gloss. Oh lip cream gloss. Nih yang walaupun gloss dia enggak. Oh tapi enggak geser ya. Enggak geser. Makeover Power Glass. Gila. Ini terbaik banget ini. Ntar aku akan bikin swatchnya di YouTube ya teman-teman. Ini yang warna vintage. Tapi untuk shade-nya dia ini lebih ke gelap-gelap. Gak ada yang kayak iya, gak gonjreng-gonjreng gitu loh. Jadi tergantung selera. Kalau si Vindel tuh macem-macem. Kalau misalnya kalian tanya lip gloss ya, ini kayaknya untuk 10 dekade ke depan ya juga gak ada yang ngalahin. Weh, 10 dekade. Aku 100 tahun berarti. Yo. 1 dekade. Berarti aku wis ndi ngono iku yo. Wis di alam ndi ngono ya. Ini tuh si Rose All Day ini masih yang terbaik. Aku enggak tahu kayak penggantinya dia mungkin mungkin punya MOP kali ya. Cuman dia ini gloss-nya itu bener-bener aduh. Oke, jadi itulah produk-produk the best of the bestku ya di 2023 versi makeup. Nanti versi skincare pastinya akan lebih minimalis, tapi ini yang super manjur di aku kayak look at my face. Lapo mbak Raimo poko ya kan. Jadi kayak ini aku bikin versi makeup dulu ya. Oke. Ya udah segini dulu video kali ini. Coba komen ya the best produk kalian di 2023 apa? Tak tunggu di komen ya. Sama enggak? Sama aku. Enggak sama pasti, ya kan? Kalau enggak sama soalnya aku bakal coba. Segini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.